Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Itu isi surat izinnya apa, bos? Sakit gigi di sini katanya. Ya berarti sakit gigi, bos. Ah, nggak bisa ini, Gas. Nggak bisa. Izin kok seenaknya saja. Wah, bos. Rotinya masuk. Boleh saya makan nggak, bos? Kalau nggak boleh, saya taruh nih. Nah, makan aja. Udah di mulut kok. Mau dikembalikan. Kamu tahu kan, Gas? Bos saja yang sakit gigi kayak begini masih bisa masuk kerja. Dia yang sakit gigi begitu saja, nggak masuk kerja. Apa-apaan itu? Bosnya itu saya apa dia? Masuk lagi. Bos, rotinya masuk lagi. Boleh saya makan lagi nggak, bos? Makan. Herannya lagi, Gas. Tiap kali saya sakit gigi, pasti dia tuh ikut-ikutan sakit gigi. Dia tuh ngeledek atau gimana sih? Semprol itu. Ya ampun, kok bisa masuk terus sih, Gas? Udah. Makan. Barang kalau sudah masuk mulut, itu harus ditelan. Harus dimakan. Ya? Udah kenyang, bos. Nah, Gas, begini saja. Kamu bilang sama si Jaka, kalau si Jaka besok sampai nggak masuk kerja, terpaksa gajinya bulan depan. Bos potong. Nanti kalau dia protes gimana, bos? Dia protes? Ngelawan bos? Giliran bos tutup gelas yang ke mulut. Kalau kamu roti, Gas. Silakan dimakan aja, bos. Kan udah masuk mulut. Masa ditaruh lagi? Makan gundulmu itu. Kamu seneng kalau giginya bos rontok? Eh? Kok pada bisa loncat-loncatan gini sih? Coba. Hey, Jack. Pipi main kemarin nggak? Nggak tahu. Saya nggak ngeliat Pipi. Lu kesalahan aduh. Dari pulang sekolah sampai sekarang belum nyampe. Saya mana ngurusin si Pipi? Padahal yang nggak tahu apa saya lagi sakit gigi. Saya nggak ada urusan sama gigimu. Saya nyariin Vivi, tau nggak? Jangan-jangan. Pada deh mau kemana? Mau pinjam telepon, mau telepon teman-temannya Vivi. Nyangkut di mana kali tuan? Kok telepon di sini? Kampret tuh. Nggak lagi sakit gigi, buat sok ada tuh orang. Pak, kok rasanya gini sih, Pak? Ya emang gitu, rasain aja dulu. Aduh, Pak. Pak, kok kayak gini sih, Pak, reaksinya, Pak? Apa kabar, Dek? Apa kabar juga? Lu tahu nggak apa yang lu minum tadi itu? Mana gua tahu. Yang lu minum tadi itu ramuan duplikat maklum. Yang artinya orang yang meminum ramuan itu akan punya pikiran seperti maklum. Otomatis karakter dan gerak-geriknya juga seperti maklum. Bos. Jadi, bos. Jadi kemana? Wah, dia lupa, Gas. Katanya mau lihat si Jaka. Iya. Ya jadi. Kapan, bos? Nanti, Gas, nanti. Kamu nggak lihat apa kalau bos lagi kerja? Kerjaan bos banyak begini? Lagi banyak kerjaan, Gas. Oke, okay, bos, iya. Berapa lama lagi, bos? 15 menit lagi, Gas. 15 menit lagi. Udah salah. Bos mau telepon ini. Iya, bos, ya. Bos. Aduh, Gas. Apa lagi, Gas? Bos, ini mau pakai mobil bos apa mobil saya? Iya, mau disiapin nih. Terserah kamu, mau pakai mobilmu, mau pakai mobilnya bos, mau naik ojek, mau naik bis, pokoknya yang penting nyampe di rumahnya Jaka. Ngerti? Iya bos, ngerti. Iya. Awas, jangan balik lagi kamu. Iya. Kalau balik lagi tak lempar piring kecil nanti kamu. Iya. Sana. Iya bos.
paper mail yang kecil kamu. Gak ada orangnya, pintunya bisa buka sendiri. Bagasnya kemana? Orang cuma mau ngambil topinya bagas doang. Topi kok terbang sendiri? Duh, parah kali gigi saya sakitnya. Sampai mata bubur. Bodoh. Mau kemana lo? Gondrong. Drong, saya ini sedang ada urusan, jadi saya tidak bisa berbincang-bincang lama dengan Anda. Permisi. Eh, kampret! Babe lo tau nyariin lo, udah kayak orang gila. Pulang sana, tergebukin lo. Saya kan sudah bilang, Drong, kalau saya sedang ada urusan, jadi saya mohon Anda diam. Diam. Aduh, mau ngapain tuh si kampret? Hei, mau ngapain lo? Anda tidak dengar ya? Saya ini sedang ada urusan. Urusan apaan lo? Pakai bawa-bawa kerang si Bagas. Itu bukan urusan Anda. Jadi saya mohon jangan halangi saya. Bukan urusan gua gimana? Di rumah ini yang ada cuma gue. Kalau kenapa-napa di rumah ini, yang disalahin gue. Ini kan kerang kesayangannya si Bagas. Sekali lagi saya bilang ya, Drong, itu bukan urusan Anda. Jadi tolong Anda minggir. Gak bisa. Gak bisa. Lu taruh enggak lagi? Jangan memaksa saya untuk menyakiti Anda, oke? Okay? Punya mulut yang sekate-kate lu ya? Sini enggak? Tidak bisa. Saya sini? Tidak bisa. Tidak bisa. Gini? Tidak bisa. Lu ngawan ya? Apa? Sini! Aduh. Saya bilang juga apa? Jangan pernah memaksa saya, oke? Okay. Gua boleh dikasih hati lu ya? Lu pikir gua enggak tega sama anak kecil, ha? Ya, lebih baik begitu. Enak aja. Gua udah nyungsep lu. Pokoknya bos lihat sendiri deh. Kan ketahuan dia bohong apa enggak. Awas kalau sampai dia pura-pura ya. Ingin tahu. Hah? Guys. Pintu belakangnya kok buka nutup sendiri? Gini. Anu bos, ini emang saya udah modifikasi bos. Jadi kalau pintu depan buka, pintu belakang otomatis buka juga bos. Otomatis? Iya bos. Kalau buka? Pintu belakang ikut buka juga. Kalau depannya nutup? Pintu belakang nutup juga. Oh gitu ya? Iya bos. Ah, coba. Coba. Iya guys, ya. Benar kan iya, bos? Iya. Coba lagi Guys, bos belum nutup kok pintu belakangnya udah nutup duluan? Oh emang begitu bos, kalau yang ketiga kali, yang pintu belakang langsung nutup sendiri bos. Yang ketiga kali? Iya, selalu begitu bos. Cepat-cepat tutup ah. Ya bos, udah bos, katanya mau lihat si Jaka. Nanti aja coba lagi bos. Capek aja lah. Aman. Marni, kerangnya Mas bawa dulu ya. Makasih loh. Lihat ini, Gas. Katanya sakit gigi kok malah main Spiderman-Spidermanan kayak anak kecil aja. Aduh, bos. Siapa yang main Spiderman-Spidermanan, bos? Badan saya pada sakit, bos. Saya mau naik ke atas nggak kuat. Yang sakit giginya kok yang dipegangi dadanya. Malah hati tuh. Kolokan nih bos, ketahuan deh manjanya. Kodok lu, kampret lu. Karena sakit semuanya badan gua. Aduh. Jack, bos ini yang sudah seminggu sakit gigi masih bisa masuk kerja. Kamu yang baru sakit gigi, manjanya setengah mati. Jalan aja gak bisa. Mana ada orang sakit gigi gak bisa jalan itu kalau gak kamu. Pura-pura lo. Ngeles aja kan lo? Kamera tuh gue gak ngeles, sakit. Aduh. Oh jadi kamu pura-pura sakit gigi ya? Pura-pura. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.